Halo, welcome back to Tisa Channel. Kali ini saya mau buat meringue cookies. Pertama-tama kita panaskan 70 gram putih telur dicampur dengan 140 gram icing sugar. Kita panaskan dengan teknik double boil. Selama memanaskan, maka putih telur dan juga icing sugar kita aduk-aduk terus. Ketika suhunya kita ukur memakai candy thermometer sudah mencapai 50 derajat Celcius, baskom kita angkat. Setelah itu kita mulai mengocok putih telur dan icing sugar yang sudah kita panaskan tadi menggunakan mixer. 3 menit pertama kita gunakan mixer dengan kecepatan rendah. Setelah itu mixer kita naikkan kecepatannya menjadi medium atau sedang. Butuh mengocok sekitar 8-10 menit untuk mendapatkan konsistensi yang kita inginkan. Meringue yang dihasilkan harus kaku dan juga mengkilap. Lalu meringue kita bagi-bagi ke dalam mangkok. Tiap mangkok kita tetesi dengan pewarna yang kita inginkan. Saya memakai pewarna berbasis gel agar tidak merubah konsistensi dari meringue. Setelah diberi pewarna dan diaduk rata, lalu kita masukkan meringue yang sudah diberi pewarna ke dalam piping bag. Lalu kita mulai membuat meringue cookies sesuai dengan selera kita. Saya bikin karakter monster hijau ini atau green monster karena bertepatan dengan perayaan Halloween. Selain itu, saya juga membuat beberapa karakter Halloween icons lainnya. Karena masih ada sisa adonan meringue cookies, kemudian saya bentuk menjadi bentuk klasik meringue cookies. Bentuknya seperti ini ya guys. Nah, beralih ke tahap pemanggangan, ini tahap yang paling krusial. Karena kalau kita manggang meringue cookies itu tidak boleh pakai suhu yang tinggi. Karena meringue cookies ini rentan sekali pecah atau crack. Jadi saya panggang memakai suhu 70 derajat Celcius. Selama memanggang, ovennya saya buka. Temperatur dan waktu lamanya pemanggangan juga bergantung dengan kondisi oven masing-masing. Dan yang paling penting juga, setelah selesai dipanggang, meringue jangan dikeluarkan dari oven. Jadi tetap harus berada di oven walaupun oven dalam keadaan off atau mati. Nah, meringue kita diamkan di oven yang mati atau off selama sekitar 2 jam. Hal ini untuk mencegah agar meringue tidak crack atau pecah, dan juga ketika dimakan, meringue teksturnya tetap renyah, tidak melempem. Oke guys, happy Halloween and thank you for watching. See you on my next video.